Selamat malam Usmar Ismail, tepuk tangan lu buat lo semua. Respect. Nama gue Dito Triaji dan menurut gue stand up comedy itu udah merubah hidup banyak orang. Termasuk gue. Dulu hidup gue tuh biasa-biasa aja. Tapi setelah gue kenal stand up, hidup gue ya gini-gini aja. Tambah terkenal enggak, cuma tambah sibuk. Karena dulu kerjaan gue tuh cuma budak korporat biasa. Dari Senin sampai Jumat kerja, Sabtu ngeluhin soal kerjaan. Ya, minggunya full istirahat biar besoknya siap kerja. Setelah gue kenal stand up comedy, berubah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtunya stand up, minggunya full ngeluh. Udah gitu yang dikeluhin double. Ngeluhin stand up iya, ngeluhin kerjaan iya. Kok sama-sama aja gitu? Gaji gak naik, jambore gak naik. Yang naik tuh cuma tingkat stres gue doang, tau gak? Mana Senin kerja lagi? Bos. Tapi ya alasan kenapa stand up gue gini-gini aja karirnya. Menurut gue itu adalah karena gue gak didukung stand up sama orang tua gue. Orang tua gue tuh gak suka anaknya jadi seniman. Gak suka dia anaknya jadi seniman. Makanya kalau misalkan gue mau latihan stand up, gue selalu bohong ke nyokap gue. Gue bilangnya lembur. Padahal open mic. Sampai awalnya dia percaya. Lama-lama curiga. Ini anak lembur mulu tapi kok motornya masih suka. Nanya lah nyokap gue. Tok, kamu tuh lembur mulu. Kerja apa sih? Jujur sama ibu. Gue gak mau bilang gue stand up. Jadi gue bilang aja, bu, kerja aku bikin orang lain ketawa. Kamu jual ganja? Bukan bu, aku stand up komedi. Ya ampun nak, kenapa gak jual ganja aja? Bu, aku mau jadi komedian, bukan jadi pecandu. Nak, komedian itu cuma pecandu yang belum ketahuan. Buset, sebuah statement dari nyokap gue nih. Nyokap gue tuh di pikirannya ya, komedian yang pecandu tuh kayak jenjang karir. Langsung gitu, padahal kan enggak. Harusnya kan masak kurma dulu. Berteman dengan orang dulu. Nonton video cowok dulu. Ada step-stepnya gitu loh. Yaudah sekian dari gue, thank you.